Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Teman-teman sekalian Kita akan melanjutkan bahasan kita Dalam kitab Mahkota Pengantin Halaman yang ke-11 Nah, bila Allah mengizinkan hari ini Hal yang akan dibahas adalah Obat yang sangat mujarab Bagi mereka yang saling mencintai Rabbi surah li sadri Wa yasir li amri wahlul ubdatan milisani yafkahu qawli Rabbi zidina ilma warzukna fahma amin ya rabbal alamin Halaman yang ke-11 Mahkota pengantin Pustaka atas kia Dinukilkan oleh penulis Yakni riwayat Imam ibnu Majah Dalam kitab sunan beliau Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu secara marfu' bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baginda kita yang mulia beliau bersabda lam nara lil mutahabbaini mislan nikah kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai sebagaimana pernikahan atau dalam kalimat lainnya adalah tidak ada obat yang paling murjarab tidak ada obat yang paling mujarab paling ampuh maksudnya bagi kedua insan yang saling mencintai selain pernikahan hadis riwayat Imam Ibnu Majah teman-teman yang dimuliakan Allah Cinta dalam Islam itu adalah fitrah Sekali lagi Cinta itu Allah ciptakan Dalam hati setiap insan sebagai fitrah Nah nanti Setelah manusia merasakan cinta ada dalam hatinya Tergantung dia mau mengarahkan kemana cintanya itu Siapa yang mau dia ikutin Di dalam Mewujudkan cintanya ini nih Yang ada di dalam hatinya Mau mengikuti petunjuk-petunjuk syaitan Dengan cara akhirnya berpacaran Berzina dan seterusnya Padahal terang-terangan Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran Quran surah 17 al-Isra ayat ke-32 Wala taqrabu zina innahu kana Wasa asabila Jangan dekati zina ya Karena sesungguhnya zina itu adalah fahisha Perbuatan yang keji Wasa asabila dan jalan yang amat menyesatkan Jadi ada orang-orang yang ketika jatuh cinta Mereka mengambil jalan-jalan yang syeton senangi seperti berpacaran, ujung-ujungnya mereka nanti berzina dan seterusnya. Atau mereka memilih nih Menahan diri dari terjerumus kepada hal-hal yang dicintai syaitan Untuk kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang mengundang ridhonya Allah Azza wa Dengan cara apa? Dengan cara Ya Allah saya jatuh cinta Ya hambaku ini ya aku berikan petunjuknya Untuk kamu bisa menjadikan cintamu itu berpahala Ternyata ada loh petunjuk menjadikan cinta yang ada dalam hati kita itu Bukan menjadi dosa tapi malah berbuah pahala yang besar Nah caranya gimana? Sebenarnya kemarin udah kita ulas Di halaman yang ke Halaman yang ke 8 Quran Surah Ar-Rum ayat 21 Teman-teman nanti silahkan dilihat di tayangan-tayangan sebelumnya Mungkin di episode yang ke 3 atau ke 4 ya Di sana Allah berfirman Salah satunya adalah dengan pernikahan Nah jadi... Orang itu kalau jatuh cinta... Nggak salah. Orang ketika dia jatuh cinta itu nggak salah. Tinggal bagaimana dia menempatkan... Cinta yang sedang hadir dalam hatinya. Kalau dia menempatkan jatuh cinta pada tempat yang benar... Dengan cara akhirnya dia mendatangi wali dari sang wanita yang... Hendak ia nikahi... Dia sampaikan keinginan, niat, maksud untuk berumah tangga... Ditentukan tanggal menikah itu kan namanya khidbah ya kita sampein ke wali bahwa kita mempunyai niat keinginan untuk berumah tangga itu kan namanya khidbah setelah mengkhidbah tentukan tanggal kan habis tentuin tanggal kemudian mereka menikah sah di mata negara sah di mata agama sah dapat buku buku nikah pergi kemana nginep di hotel kasih buku nikah ini saya udah nikah kok nggak ada masalah ini cara-cara yang halal Nanti toh pun, saat mereka saling berpandangan, tatapan, kemudian selanjutnya mereka berpegangan tangan, pahala. Selanjutnya mereka berciuman, pahala. Mereka berpelukan, itu selaksa pahala, sampai pun mereka melakukan yang bahkan lebih daripada itu. Itu pahala, gudang pahala untuk mereka yang sudah menikah karena halal, menempatkan cintanya. Pada sesuatu yang Allah ridhoi, yakni jalur pernikahan. Nah sebenarnya teman-teman yang dimulakan Allah yang hari ini anak-anak muda sekalian mungkin sedang jatuh cinta, ya udahlah pilih aja jalan yang Allah ridhoi. Jalannya apa ya, ya menikah, nggak usah lewat jalur-jalur yang syeton senangi. Berpacaran lah, komitmen-komitmenan lah, itu ujung-ujungnya adalah ke pacaran aja, cuman kedoknya dilainin aja. Di lain jadi komitmen dan Padahal mau ujung-ujungnya sama pacaran-pacaran juga Keluar, dipegang tangannya, diapain segala macam Padahal dia belum tentu yang akan kelak menjadi suami kita Tapi kita udah mau dipegang-pegang nah, Begitu murahannya Begitu murahannya Jadi wanita sebisa mungkin jadi wanita yang mahal Taruh pelang besar-besar di kepala kita Hanya untuk laki-laki yang serius sok jual mahal deh kamu Kalau ada laki-laki yang bilang kayak gitu bilang aja Saya bukan sok jual mahal tapi wanita muslimah dalam islam itu memang benar mahal harganya Yang bisa menyentuhnya hanyalah laki-laki yang sah menjadi suaminya kelak Kan jadi istimewa banget kan Barang kalau baru disentuh pertama kali dengan barang yang second yang bekas Tentu lebih istimewa barang yang Yang new, yang baru kan yang belum pernah disentuh sama sekali. Coba ya, kalau teman-teman punya handphone, handphonenya second gitu. Dengan teman-teman kedatangan handphone baru, kira-kira yang mana, kalau speknya sama ya, serinya sama, speknya sama, yang mana yang lebih terasa istimewa di tangan kita, tentu yang baru. Yang belum ada lecet, belum ada bopel, bopel tuh bocel-bocel di ujung sini ya. Yang belum ada, segala kekurangan, macet-macet lah, trouble lah, segala macam gak ada. Kita lebih suka dengan sesuatu yang baru. Maka buat wanita pesannya adalah jangan jadi wanita yang murahan. Yang mau dipegang tangannya secara murah, mau dicium secara murah, mau dipeluk secara murah, mau diajak hangout secara murah. Jadilah wanita yang elegan, yang mahal yang ia kelak hanya akan dipegang tangannya oleh laki-laki yang sah menjadi suaminya dipeluk pun juga oleh laki-laki yang sah menjadi suaminya bukan malah sebaliknya nah teman-teman yang dibilang Allah jadi kembali lagi ke pokok bahasan kita nih hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwasanya solusi untuk yang saling mencintai itu ada kok tenang aja jadi nggak bisa orang terus kemudian mengatakan terus gimana solusinya apa udah udah kejawab langsung Udah kejawab langsung, solusinya apa? Solusinya adalah menikah. Jadi, pakailah rumus selalu, ya. Laki-laki serius, bila ketemu wanita serius, maka mereka akan menyegerakan pernikahan. Dan laki-laki main-main, kalau ketemu wanita main-main, ujung-ujungnya apa? Pacaran dan pacaran, tanda laki-laki ataupun perempuan yang belum siap menikah. Ya, kalau udah siap menikah, mereka mau ngapain? Nikah langsung. Dan perkenalan itu lebih dahsyat biasanya setelah menikah, mulai mengenal satu sama lain, mulai bisa bicara secara dalam satu sama lain, mulai mengetahui kesukaannya, mulai tahu surprise-surprise kebaikan apa saja yang ada pada dirinya, kekurangan apa saja yang mungkin kita bisa lengkapi, karena kan orang yang saling menikah kan melengkapi satu sama lain. Enak banget, justru malah. Pacaran setelah menikah itu enaknya luar biasa. Kenalan setelah menikah, mulai tahu lebih dalam tentang kebiasaannya, favoritnya apa, makanannya kesukaannya apa, disuka belanja di mana, itu enak banget loh. Mengenal tempat-tempat yang dia biasa menghabiskan waktu di tempat itu, wah itu enak banget. Pacaran setelah pernikahan, dan itulah pacaran yang halal. Kalau pacaran sebelum pernikahan itu semuanya pacaran-pacaran yang syeton senangi, syeton sukai. Maka sebaiknya nih saran untuk anak-anak muda adalah Segerakan menikah Cinta itu Harus kita jadikan ladang pahala Sekali lagi Cinta itu harus kita jadikan sebagai ladang pahala Bukan malah menjadi ladang dosa Yang menumpuk untuk kita Karena ngapain koleksi dosa banyak-banyak Ada orang yang sampai bahkan manjer dulu gitu saya pacarin kamu sekarang ya tapi saya nikahin kamu besok lima tahun lagi ngapain nunggu sampai lima tahun kalau emang serius ya udah kalau emang belum ya udah lepas aja nggak usah diboking booking segala ya kalau anda masih hidup sampai lima tahun kemudian lah kalau anda meninggal dunia terus gimana dong kasihan kan dia yang tersebar kemana-mana bahwa dia adalah calon istrinya ini padahal belum belum pasti baru masih ngetep doang baru masih booking doang jadi, gimana ya? Kembali lagi kepada cinta itu harus datengin pahala. Cinta itu harus datengin pahala. Kalau dia tadi yang pertanyaan kayak gini misalkan, kalau saya nggak buru-buru ngetep dia, ustadz nanti dia keburu ditikung orang, kalau jodoh nggak kemana. Orang itu kalau jodoh nggak kemana. Mau dia ada di Amerika, Australia, Saudi Arabia, di mana lagi? Australia, Singapura, di Indonesia sekalipun. Kalau emang jodoh dia akan pulang, kalau emang jodoh dia akan dipertemukan kembali, kalau emang jodoh dia akan bersatu di pelaminan, tapi kalau nggak jodoh ya udah. Jadi tugasnya anak-anak muda adalah saat dia jatuh cinta, jadikan cinta itu sebagai ladang pahala. Tugasnya anak-anak muda adalah jadikan cinta itu sebagai ladang pahala, bukan malah menjadi ladang dosa bagi diri kita uzubillahi min zalik summa min Jadi kembali lagi ke hadis Nabi yang mulia, obat yang paling mujarab bagi dua insan yang saling mencintai adalah an menikah. Dan pacaran terbaik itu adalah pacaran yang dilakukan setelah pernikahan. Barakallahu Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita senantiasa hamba menjadi hamba yang istiqomah sampai wafat Husnul Khatimah dimudahkan jodohnya dipertemukan dengan wanita salihah atau dipertemukan dengan laki-laki yang soleh sesegera mungkin Barakulahikum salam ya buat warga di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh